Hai, halo para sahabat bucin kusut dan juga para sahabat Highzoppers, apa kabar? Nah, di pagi hari ini Mimin bakalan ngasih sarapan pagi nih untuk para mama cantik dan juga para fans Highzop ya guys. Yang dimana kali ini Mimin punya kabar nih dari Haiko Panderpeken ya guys. Yang dimana bila biasanya ada Rangga Azop, kali ini Haiko Panderpeken tanpa pose sendiri di Curug Cikulawung. Wah, kenapa ya kira-kira Haiko ini foto sendiri? Kok tumben Abang Azop ini nggak ikut Haiko Panderpeken liburan? Nah, penasaran bukan? Mari kita simak ke pembahasannya berikut ini ya guys. Di tengah padatnya syuting sinetron, Haiko Panderpeken mandi di Curug Cikulawung. Posenya bersuah foto di atas bebatuan memicu reaksi fans. Bahkan, nama Rangga Azop dikait-kaitkan sebab seperti yang diketahui, memang aktris Haiko Panderpeken berhubungan dekat dengan sang aktor. Dikabarkan juga mereka terlibat cinta lokasi semenjak membintangi sinetron Samudra Cinta SCTV. Hubungannya tersebut berlanjut hingga sekarang meski antara Haiko dan Azop sudah tak satu layar kaca lagi. Melansir dari banjarmasinpos.co.id Sabtu 11 September 2021 kemarin, Haiko membagikan foto berendam di air terjun yang jernih, lagi istirahat melepas penat bekerja. Rage hashtag Cikulawung, tulis caption Haiko Panderpeken. Nah, sontak saja netizen penasaran nih dengan siapa Haiko Panderpeken pergi ke curug hingga akhirnya nama Rangga Azop jadi sentilan. Nah, tak ingin membuat para netizen penasaran dengan siapa Haiko pergi ke curug tersebut, kemudian Haiko juga mengunggah nih sebuah video dan juga sebuah TikTok di akun Instagramnya, yang dimana di sini mengatakan jika Haiko datang ke tempat tersebut ini bersama para cast sinetron Love Story The Series. Dan kenapa Rangga Azop nggak ikut liburan bareng Haiko Panderpeken? Karena sepertinya Rangga Azop ini sedang ada kerjaan ya guys, sehingga ia tuh nggak bisa ikut liburan bareng si cantik Haiko Panderpeken. Nah guys, bagaimana nih dengan berita di pagi hari ini? Semoga berita kali ini sedikit mengobati rasa kangen kalian terhadap keseruannya Haiko dan Azop ketika liburan ya guys. Nah, cukup sekian, terima kasih. Dan jangan lupa untuk saksikan berita terupdate selanjutnya hanya di channel ini. Terima kasih.